selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu guru dari sekolah-sekolah yang ada di SMK. Yang saya banggakan alumni SMP, SMA, SMEA, dan STM Pondok. Khususnya yang hari ini kami tahu sudah sukses di masyarakat sebagai tokoh, sebagai ustaz, dai, sebagai pemimpin-pemimpin di negara kita ini adalah alumni dari sekolah kita. Saya bangga sebagai tuan rumah membantu teman-teman dari alumni untuk membuat acara ini, yaitu silaturahmi. Kenapa saya bangga? Agar kawan-kawan alumni tahu bahwa sekolah kita masih ada. Masih ada sekolah kita yang sudah tidak ada lagi, tapi insya Allah di bawah naungan SMK Poncol, insya Allah kita masih eksis. Berkat doa dari semua pihak, aktivis, civitas akademika dari sekolah-sekolah kita ini, saya mencoba berusaha berupaya bahwa sekolah kita ini masih eksis. Alhamdulillah yang Bapak Ibu semua saksikan, ini adalah upaya bahwa yayasan kita, sekolah kita ini masih eksis. Saya berharap, sangat berharap pertemuan ini akan terus berlanjut secara periodik, sehingga adik-adiknya yang di sekolah yang mayoritas masih dari kalangan yang secara ekonomi bermasalah, secara budaya masih bermasalah, dukungan dari alumni semua, dari Bapak Ibu guru, mereka bisa buktikan lebih sukses lagi dari alumni yang sudah lewat. Amin. Amin. Alhamdulillah, apresiasi saya buat semua yang bisa hadir, yang belum bisa hadir, tentunya doanya dan harapan untuk kita semua agar silaturahmi ini bisa berjalan terus dan bisa semakin banyak merangkul alumni untuk bisa menunjukkan eksistensinya di Indonesia ini. Demikian sambutan saya, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.